kita berbisnis kadang kita ini sibuk mikirin konsep apa segala macam gitu, tapi jangan lupa hubungan antara manusia dan penciptanya. Gitu, itu yang paling penting. Jadi ya ditambah dengan beliau juga sudah main kuliner. Oh, beliau sudah main kuliner. Sudah main kuliner. Jadi punya satu pandangan yang sama gitu. Jadi dia akan lu fokus operasional, gua akan bantu ngebus dari marketingnya gitu. Beliau kan YouTuber juga kan gitu kan. Mau di politisir? Boleh, Raja Arti. Silakan di follow Raja Arti gitu, Basuki Surojo. Cari aja IG. Mantap. Gitu. Lebih dikenal dengan Kobas. Gitu. Itu yang membuat aku ayo kita partnership lagi. Gitu. Mantap Mas Ika. Saya doakan mudah-mudahan tahun depan Aku juga hampir ngomong gitu tadi. Oke, saya doakan tahun depan Cik Acik melesat melebihi dari yang sebelumnya. Amin. Yang penting itu kalau buat aku tuh bermanfaat dulu buat customer, Mas. Gitu kan. Jadi kan esensi dari aku berusaha kan itu dulu. Kalau produkku bermanfaat, dirasakan sama customer aku itu bermanfaat, ya mereka akan beli lagi kan. Itu kan sebetulnya kan esensi yang paling membahagiakan itu ketika aku ngeliat wah orang makan produk gua dan dia happy. Gitu kan, bukan hanya happy masalah kenyang, masalah rasa, taste enak, tapi ini ngebantu mereka lebih acik gitu kan, dengan budget yang nggak mahal gitu kan, kayak ngebantu meringankan hidup lah istilahnya kan, manfaatnya di situ. Itu sih fokusnya akan ke sana, itu yang akan kita kejar gitu. Ini kalau buka di Semarang dia jadi konsumen utama ya tuh, karena bukan juga terlalu banyak tadi ada kata-kata meringankan hidup, dia seneng banget ya. Pokoknya aciknya naik, Mas. Jadi misalkan gajinya nggak naik, acikin aja. Pakai juga maksudnya, kamu nih, ntar naik gaji gitu, acikin aja. Gitu. Oke, tahun 2022 ada spirit dream baru apa nih Mas Mika? 2022 target kita nambah 100 outlet. Nambah 100 outlet tahun 2022, amin. Ya Allah. Oh, mudah-mudahan makin berkah, makin sukses, makin bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Amin. Oke. Closing statement Mas Bika, garis bawain tentang jangan sampai salah pilih partner buat teman-teman UKM. Apa pesan-pesannya? Closing statement ya, untuk teman-teman UMKM dalam berbisnis itu dan berpartnership itu nomor satu adalah masalah fair itu bisa jadi kalau cuma dari satu kacamata jadi nggak ketemu gitu. Jadi temukan orang yang punya pandangan fairness itu yang sama gitu. Nanti kedepannya akan lancar insya Allah gitu dan ya dalam berpartnership itu sih kayak jodoh-jodohan gitu, selalu iringnya dengan doa, selalu iringnya dengan dengan usaha, tawakal. Jangan lupa ke yang di atas gitu kan. Aku kemarin baru dengar satu quotes, itu bagus banget sih. Jadi kayak rezeki itu bukan urusan seberapa kerja keras kita, tapi rezeki itu adalah urusan kita sama yang di atas. Gitu. Itu jangan pernah lupa dalam kita berbisnis. Kadang kita ini sibuk mikirin konsep apa segala macam gitu, tapi jangan lupa hubungan antara manusia dan penciptanya. Gitu, itu yang paling penting. Oke, termasuk dalam memilih partner itu sih. Termasuk dalam keputusan apapun. Memilih partner, memilih strategik, ini segala macam gitu. Libatkan sang pencipta. Gitu. Oke, itu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mendapat manfaat dari podcast ini, silahkan share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan kalau pun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kita undang lagi Mas Wika untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di sini. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.